Unsur Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Porkompimcam menaruh harapan besar atas dijalankannya program TMMD Rektes ke-111 di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. TMMD secara langsung dapat memantik peningkatan kualitas masyarakat. Jajaran kepolisian bersama Forkopimcam bertandang ke lokasi sasaran program TMMD Rektes ke-111 Kodim 1202 Singkawang, bertemu dengan Satgas melihat proses pekerjaan dan memotivasi masyarakat. Camat Seluas Justinus KSAP mengatakan bahwa program TMMD Rektes ke-111 sangat diimpikan oleh masyarakat. Peran TNI sangat penting dalam mengawal dan menentukan kualitas pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Raut muka optimistis juga terpancar dari unsur kepolisian dan Forkopimcam yang datang ke lokasi. TMMD adalah jembatan pendayagunaan potensi daerah. Baik, selamat siang. Hadir Katerino, Butrun Kasuga, Wasengat, Cibata. Kami selaku camat Seluas beserta warga, masyarakat, dan Forkopimcam sangat mendukung program TNI menunggal masuk membangun desa ke-111 tahun 2021. Memang ini yang kami impikan sama ini, karena program ini memang sangat membangun desa, kan desa Samujaya ini memang termasuk desa berkembang. Nah, pada hari ini kami juga sangat berkasih pada Bapak Dandim sudah bisa bersama kami untuk meninjau langsung di lapangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan kita dari TNI. Nah, kami berharap memang hal ini akan berkelanjutan, karena memang ini adalah kebersamaan kita dengan rakyat. Demikian, terima kasih. Sementara itu, di tempat yang sama dan Satgas TMMD Rektes ke-111 tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Chondro Edi Wibowo SOSMH mengatakan semoga amanah dan harapan masyarakat, khususnya Desa Setangau Jaya, dapat diwujudkan melalui TMMD Rektes ke-111. Tim Liputan melaporkan.